Di sini ada burung peleci. Cai Jobik bukan Cai Jomini, dua ekor berapa nih? Kalau ngambil dua ekor, nggak usah 6,5. Oh, nggak usah 6,5? 630. Ya, sama harganya ya? Harganya beda. Oh, beda harganya? Antara kacer sama jala putih. Kacer sama jala putih nih. Assalamualaikum Mas Haris. Waalaikumsalam Om. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ini detik-detik menjelang Lebaran nih. Di kios Aris ada promo menarik nggak? Oh ada. Ada ya. Dan katanya baru bongkaran nih. Baru bongkaran. Mau Lebaran tetap di fullin semua. Tetap malah di fullin ya. Oke. Okay. Oh nggak pulang kampung? Nggak pulang kampung. Oke. Okay. Jadi nggak pulang kampung ya? Ya. Nah Mas Aris, ya. Tadi kios Aris posisi di mana nih? Pasar Burung Pramuka lantai 2. Lantai 2 Jakarta ya. Timur ya, petunjuk ya. Lokasi nanti ada di tengah video. Buka dari jam berapa kios Aris ini? Buka dari jam 6, nutup tengah 5. Kalau dari kirim-kirim gimana Mas Aris? Kirim masih normal loh, ya. Luar Jawa bisa, luar pulau bisa, Jakarta-Jakarta bisa COD. Bisa COD ya. Ya, yang penting kos kirim ditanggung? Ditanggung pembeli. Tukar tambah gimana Mas Aris? Tukar tambah bisa, sarannya burungnya mulus, tidak ada yang cacat. Kalau mau tukar tambah burung bawa ke kios langsung nego di kios saja. Nego di kios ya. Oke, okay. Kalau harga di YouTube dengan di kios beda, solusinya gimana nih? Tinggal nunjukin video terbaru kabar itu. Video terbaru kabar kicau ya. Oke, okay. Terima kasih infonya nih. Yo. Di kios ini ada burung foxai mandarin. Foxai mandarin, burung sudah ngepur berapa harganya? Harganya 110 menit. Harganya 110.000. Ada juga burung foxai mantel ya. Mantel apa mantel? Mantel. Mantel ya. Berapa Mas Aris? Mulus 200 bondol 80. Sudah ngepur belum? Sudah ngepur total. Sudah ngepur yang mulus 200.000, yang bondol 180.000 aja ya. Foxai mantel. Ya. Ini matanya aman ya, normalnya 200.000. Ini promo jadi 150. 150.000. Agak kurus dikit doang. Kurus dikit doang. Iya. Oke, mata kanan kiri bagus, aman, kaki. Kaki aman. Lanjutkan. Taruh lagi. Di kios ini ada burung foxai jambul ya. Foxai jambul sudah ngepur berapa harganya? 500. Foxai jambul ini sudah ngepur harganya cukup 500.000 aja. Oke teman-teman, ya. Di sini ada burung foxai jambul Sumatera. Ini ya. Normalnya 500 berapa tuh? 500.000. 500.000 dipromokan jadi 200.000. Dari 500.000 jadi 200.000. Kenapa ya. Dijual murah? Ini matanya Om. Matanya ya? Ya ini. Matanya sakit satu. Sakit cacat ya? Ya. Perut gemuk. Kulit gemuk, kaki aman. Aman ya, ya. Cukup 200.000. 200.000 aja dapat yang gede ya. Segede gabuan ini. Satu ekor doang, taruh di mana nih? Di bawah ya. Bawah. Oke. Di kios ini ada burung Jovin atau Eke Keling. Ya, bisa makan perkataan loh. Sudah ngepur, berapa harganya? Harganya 600.000. Harganya cukup 600.000 aja ya. Di kios ini ada burung peleci. Pacitan ya. Ini peleci pacitan ya. Sama nih. Sama. Berapa harganya? Harganya ini 110. 110.000 aja ya. Kalau bondolnya harganya 100.000 aja. Oke, di sini stok melimpah ya, burung cica jenggot Jawa. Cica jenggot Jawa ini kena berapa harganya? Harganya 425. Cica jenggot Jawa mulus bondol sama? Aja sama. 125.000 aja nih. Di sini ada burung hiu hina ya. Hiu hina Kalimantan berapa harganya? Hiu Kalimantan kasih aja 250. Hiu hina Kalimantan 250.000 aja.
Di sini ada burung siri-siri ya. Ini siri-siri yang Sumatera. Berapa harganya? Siri-siri Sumatera harganya 150.000. Di sini ada burung cuaca hijau. Ini. Jomin berapa, Jomin? Jomin 150. Jomin jantan harganya 160.000 aja. Di sini ada burung cuaca ranting ya. Iya. Ranting jantan nih, berapa harganya, Mas Aris? 150. Ranting jantan harganya cukup 150. 150.000 ya. Ini ada burung cica kinoi jantan ya. Tuh, cica kinoi jantan kena berapa nih? 31. Cica kinoi jantan harganya 310.000 aja. Burung apa nih? Merah, cica 150. Nah, ini ada burung lovebird ya. Wah, ini lovebird warnanya warna-warna ini ya. Idaman nih. Idaman itu. Yang di lupino mata yang dua itu lupino mata merah. Oh. Yang bawah ini TB. Yang dua ini lupino mata merah. Wah, burung sultan nih. Ini burung sultan nih lupino mata merah nih. Berapa tiga ekor ngambil? 150. 150.000 tiga ekor ya. Yeah. Kalau ngambil per ekor? Mereka 80.000. 80.000 ya tuh. Lutino mata merah loh, bukan mata hitam ya. Di sini ada burung cicak pantai ya. Iya. Yeah. Cicak pantai ini. Kira berapa, Mas Aris? Cicak pantai 600.000. Cicak pantai ini harganya 600.000 aja ya. Burung udah ngepur. Ekor 200. Ini ada burung kenari ya. Kenari siri apa nih? Tahu mau AF atau apa itu kenari jenisnya. Oh, entah kenari AF entah loper ya, tapi yeah, anggap aja loper ya. Iya. Yeah. Dua ekor berapa? 200. Borongan dua ekor 200.000 ya. Ready juga di kios ini burung panca warna. Panca warna yang lokal ya, lokal. Panca warna yang lokal. Oh, lebih gede nih daripada yang impor ya. Iya. Yeah. Berapa yang lokal? Lokal mulus 6,5 bondol 625. 6,5 bondolnya 625 ya. Di sini ada burung cililin hitam ya. Iya. Cililin hitam ini harganya 600.000 aja. Bahan udah ngepur belum? Belum. Udah ya? Ngepur juga. Udah ngepur juga ya. Di sini ada burung cililin coklat. Cililin coklat nih, udah ngepur belum? Udah ngepur. Cililin coklat sudah ngepur. Berapa harganya? Bondol 11, mulus 12. Bondol 11, mulusnya 1.200.000 ya? Iya. Ini gak laku-laku nih. Terucuk berapa, Mas Aris? 30.000. Sudah bunyi? Ya, udah burung tukar-tukaran dong. Sorocok sudah bunyi, hasil tukar tambah ya, harganya 30.000 aja. Di sini ada burung cicak biru. Cicak biru. Berapa ini cicak biru? 100.000. Cicak biru betina ya. Sudah ngepur juga, harganya 100.000 aja. Ini ada burung pongsai kuda nih. Pongsai kuda berapa harganya? Pongsai kuda 200. Oke, kuda burung sudah ngepur. Harganya 200.000 aja ya. Ini kapas sembak semua, Mas Aris? Iya. Ini kapas sembak ya, stoknya melimpah ruah nih. Berapa harganya? Harganya yang mulus 37, bondol 35. Mulus 37, bondolnya 350.000 ya. Di sini ada burung kapas sembak gacoran. Iya. Berapa kapas sembak gacor? Promo ini aja jadi 4,5. Kapas sembak gacor promo jadi 450.000 aja ya. Di sini ada burung ciblek gunung ya.
si Black Gunung ini sudah gacor, harganya 300 ribu aja ya, gacoran nih. Ada dua ekor. Ini ada bro, si Black semi gacoran ya. Berapa harganya Mas Arif? Harganya 3,5 kali udah bunyi. Udah bunyi 350 ribu ya, total juga. Ini ada burung kepodang ya, kepodang ya, apa Mas Arif? Kepodang Bali om. Kepodang Bali apa kepodang Sumatera? Itu Bali om. Bali apa Sumbawa Mas Arif? Ya transitnya itu dari NTB ke Bali, Bali ke Jakarta. Oh. Tapi Bali. Nama tenarnya Kepodang Bali. Berapa kepodang Bali ini? Harganya 250 ribu. Oke teman-teman, di depan kita ini stok melimpah ya. Ini satu frame, satu kandang ini isinya samyong semua ya. Isinya samyong semua nih. Stok berapa ekor samyong? Samyong ada 30 ekor. 30 ekor ya? Iya. Ini yang disebut dengan burung 1001. Satu suara. Oke. Kelamin jantan semua? Jantan semua, oh main yang real aja jantan semua. Jantan semua ya? Iya. Gak se-PH, gak se-polosan, gak ada jimbling, pokoknya jantan semua. Walaupun ini udah kelihatan trotol loh, mudanya. Ini ya? Iya. Kita bisa ditangkap. Ini yang trotol jantan nih? Trotol jantan, ini yang trotol tipis. Ini trotol loh, mudah kelihatan hitamnya. Oh ini asli trotol ya? Asli trotol, kalau ini udah trotol banyak. Trotol banyak. Trotol ya? Ya, burung gede-gede. Burung gede-gede? Iya. Emang kelebihannya apa melihara dari trotol? Kalau yang trotol, gampang jinak, gampang makan pur, terus gampang diisi suara lain. Gampang diisi suara ya? Iya. Ya, sama harganya ya? Harganya beda. Oh beda harganya? Beda. Berapa yang? Kalau yang trotol sekarang kasih harga 1.150. 1.150 ya? Turun ya? Turun, biasanya 12. Kalau yang dewasa kasih harga 1.100.000. 1,1 ya yang dewasa ya. Nah, ini stok yang sama yang dewasa nih. Gede ya. Ah, lanjut. Kalau saya kasih saya tahu, Ci. Kita kan tiap hari pembongkaran kayak gini, Ci. Kok badan saya selalu fit, Ci? Ya, kenapa itu? Minum madu kelanceng. Tambah hari? Tambah kencang. Istimewa. Istimewa. Madu kelanceng berapa harganya, Mas Bagus? Madu kelanceng itu harga 150, makanya coba lihat deh. Saya pembongkaran sehari 3 kali 4 kali. Tetap badannya saya strong. Fit. Badannya strong ya. Dan enggak pernah mengeluh, selalu kencang dan fit terus. Makanya untuk kawan-kawan, minum madu kelanceng tambah hari. Tambah. Dapatkan di kios Burung Alam Belah dan di Kabar Kicau. Dan kalau mau COD di kios Burung Alam Belah menyediakan nah, ya. Real madu kelanceng original. Jadi bagi para kicau mania ya yang belum tahu lokasi kios Mas Aris, nanti patokannya itu dari pintu masuk parkiran mobil yang di ujung kita ini ya. Nah, dari situ nanti lurus aja terus. Nanti lurus mentok ketemu dengan tangga ya. Dari tangga langsung naik aja ke lantai 1, ke lantai 2. Nah, dari tangga lantai 2 tidak jauh adalah kios Aris. Ini kiosnya ya. Ini juga lagi rame nih. Oke, lanjutnya kita akan review burung kacer ya. Iya. Ini burung kacer yang baru dibongkar semalam ya? Semalam. Berapa nih yang betina? Betina mulus. 18. Dari mana asalnya nih? Impor apa dari mana? Dari Kalimantan om, bisa dipertanggungjawabkan. Berapa tadi betina? Betina yang mulus 18, kalau yang bondol 160. 16 ya? Iya. Nah ini yang kelamin jantannya nih, jantan. Untuk cacer hutannya ya. Dari Pontianak om, mulus-mulus ada yang bondol. Mulus-mulus ya, nggak ada yang mondol. Datang 100 ekor mulus semua. Tapi tentunya burung bahan belum ngepur nih. Ya, burung masih sami-sami pur. Dari Kutai Kartanegara gitu. Dari, emang dari Kutai? Nah, dari Kalimantan dong. Dari Kalimantan, beda. Mau di unboxing? Oh, boleh. Unboxing ya. Tuh. Banyak banget stok ini. Stok banyak kalau buat sampai lebaran aman waknya.
Tuh. Nih ya. Iya. Stok kacernya nih. Kacernya bodinya jumbo-jumbo, Om. Yeah. Dari segi bodi gede? Gede, mata belok, mata tebel, paruh tebel. Alisnya tebel-tebel, Om. Alisnya tebel ya? Iya. Cukup harga 250 udah dapat kacer ori Pontianak bodi jumbo. Mulus 25 bondolnya? Bondolnya enggak ada, mulus semua. Oh, enggak ada bondol ya? Iya. Oke. Gede ya? Tuh ya, kita langsung unboxing. Bandingin aja ya. Antara kacer sama jalak putih. Kacer sama jalak putih nih itu bodinya ya, sama-sama putih. Bodinya dari hampir mirip ya malah ya. Oh, bodinya gedean kacer, Om. Malah gedean kacer ya. Panjangan kacernya. Waduh, bahaya ini. Jadi cepat-cepat dia dapat ya. Dapat, Om. Oke. Nah, ini ada burung kacer ya. Iya. Kacer berapa nih? Pasangan dia, Om. Untuk yang jantan minus kaki belakang. Oh, minus. Oh, ya. Murah berarti ya. Kacer pasangan. Sepasang. Yang jantan minus di kaki belakang ya. Kaki waduh, belakang. Ini jangan jual mahal dong. Normalnya kan 900, Om. Kalau ya, normalnya hanya 900.000. Setengah aja di. Oh, sepasang 550.000 ya. Udah makan pur total. Udah ngepur. Ya. Sudah bunyi, sudah pasangan. Sudah bunyi, sudah pasangan ya. Wah. Wow. Oh, mau. Oh, mau sama saya. Harganya ketiga gitu. Wah. Gacor ya. Berapa nih? 700. Harganya 900 saja. Harganya 900.000 ya. Iya. Ya, deliver. Aku jadi terpikat. Gacoran ngobrol 900.000 ya. Mantap ya. Mantap, Bro. Mantap. Oke, di sini juga ada stok cak ijo nopeng ya. Ini yang bahan nih. Trotol ada enggak, Mas Aris? Trotol enggak ada, Om. Paling oh, ini yang trotol ya. Tuh, ada enggak kasih trotol loh. Trotol mana tadi ini ya? Trotol jahat. Ini trotol jahat, teman-teman ya. Nih. Oke. Berarti dominan yang nopeng ya? Nopeng. Berapa harganya, Mas Aris? Harganya masih di jalur promo. Jalur promo? Ya, harganya 550. Harganya 550.000 ya. Oke, di sini juga ada cak ijo yang harga? Harga murah. Paling murah, Om. Murah ya? Murah. Mana burungnya? Ini, Om. Ini nopeng harga murah ya? Iya. Kenapa murah nih? Itu kakinya bengkak sedikit, Om. Kakinya bengkak ya? Iya. Kakinya bengkak sedikit nih? Iya. Mata kanan kiri bagus? Mata kanan kiri yang bagus. Tuh, hati-hati. Nah, mata kanan kiri bagus ya. Mata aman. Perut burung gemuk. Cuma kakinya nih, Om. Oh, kakinya jempolnya doang ya. Jempol. Kalau yang kayak gini kasih harga 300.000. Kayak jenopeng 300.000. Daripada beli PH, daripada beli PH ya. Yang beli nopeng 300.000. Paling pakai minyak apa? Minyak tawon kali ya. Minyak tawon ya. Oh, ini bengkak nih. Satu doang. Ada lagi yang ini, Om. Oh, ada lagi. Ini cak ijo nopeng ya. Tuh, mata kanan kiri. Mata kanan kiri aman, bagus. Burung gemuk, terus gemuk. Nah, ini enggak ada jari tengahnya, Om. Enggak kelihatan nih. Oh, jari tengahnya enggak ada ya. Putus tengah. Berapa nih? Harganya kasih 3,5. 350.000 ya. Oke. Nah, coba kalau didepetin 2 Mas sama yang tadi. Iya. Ini ngambil 2 ekor jadi berapa nih? 6,5 ya. 2 ekor. Nih, 2 ekor cak ijo body big, bukan yang mini ya. Bukan big. Tapi kalau cak ijo big ini bodinya ini medium ya. Iya. Kitanya medium ya. Cak ijo big bukan cak ijo mini. 2 ekor berapa nih? Kalau ngambil 2 ekor enggak usah 6,5. Oh, enggak usah 6,5. 630. 630.000 2 ekor ya. 2 ekor. Habis stok jelang lebaran nih. Oke, teman-teman. Itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.